Tot kok spell sprint diempel laku banget. Oh itu bahas spell sprint dong, kok rame sih oh, diempel. Oh itu daripada lu pusing mikirin konten. Mending ya kan. Mending bahas kenapa sprint sering pakai diempel. Bang bahas meta sprint, gue penasaran kok bisa bang, bahas diempel. Bang bahas sprint diempel dong. Bang Harto kenapa sprint dipakai terus diempel? Banyak banget dem-dem kayak gitu cuy. Dan BTW siapa Bang Harto? Suhart. Nah itu tadi banyak banget pengangguran-pengangguran yang DM-DM IG gue tuh. Sprint ini sekarang lagi naik banget gara-gara MPL kemarin. Pro player pada pakai sprint ya kan. Cecil sprint, Xavier sprint, Grok sprint, Hildog sprint, Masa sprint, Tante Esme sprint, Yuzhong Wow. Ini spell sebenernya emang spell lama ya. Lu udah tau lah ya ini udah lama banget lah spell ini ada di game ini. Cuma kayak nggak laku aja. Spell nggak dianggap lah. Orang-orang butuh spell buat kabur buat ngejar ya. Ya pada pakai flicker, ngapain pakai sprint ya kan? Apaan sprint? Sprint cuma spell kabur buat orang-orang yang akunnya kecil doang cuy, yang flickernya belum kebuka. Tapi itu dulu. Sekarang nah lu lihat tuh pro player juga banyak banget kan yang pakai sprint. Dan gua lihat-lihat juga publik pada pakai juga tuh. Sprint. Gua yakin banget yang lihat video ini juga udah pada pakai kan. Dan apa sih? Kenapa sih spell ini jadi laku banget? Bahkan kayak hero-hero yang susah kabur tuh, yang cuma ngandelin kaki doang, itu sekarang aja lebih milih sprint dibanding flicker cuy. Kenapa cuy? Apakah sprint ini diapa-apain sama Mas Muntun? Tapi sebelum bahasnya dalam-dalam banget, lo harus tahu dulu lah gunanya sprint ini tuh buat apaan. Nah, gunanya sprint ini adalah kalau dipencet, kalau lo pencet nih, ini bakal ngasih lo 50% tambahan movement speed dan immune slow selama 6 detik. Intinya, lari lo bakal lebih kencang selama 6 detik. Dan lu gak bisa tuh di slow-slow, di lama-lamain sama musuh, gak bisa. YP ulti, apa itu YP? Nah terus, kemarin tuh sprint hitungannya di buff cuy. Apanya yang di buff? Padahal kan sama-sama aja tuh. Tambahan movement speednya cuma 50% doang, dan durasinya juga sama-sama juga 6 detik juga. Gini cuy, mungkin banyak orang yang gak ngeh. Di sini gue ambil contoh videonya Bang Hororochan ya. Gue gak punya footage sprint yang lama, jadi ya udahlah lihat video ini aja nih. Nah di sini ini sprint yang dulu dia pakai Leotot, terus dia sprint kan, terus lari. Nah, mulai ngos-ngosan tuh. Mulai pelan-pelan dan udahan. Itu sprint yang dulu. Sedangkan sprint yang sekarang nih, dia sprint lari. Nah, lari terus tuh cuy. Kenceng terus, enggak ngos-ngosan, enggak pelan. Jadi bedanya sprint yang sekarang sama yang dulu, itu kalau lari, sprint yang dulu itu makin lama makin lambat. Jadi yang awalnya tambahan movement speednya 50% itu makin lama makin turun gitu. Turun 40, 30, 20%, 10% sampai durasinya kelar. Sedangkan sprint yang sekarang tambahan movement speednya itu 50% dan ya udah selama 6 detik 50% terus. Pokoknya kencang terus cuy larinya, nggak bakal ngelambat kayak yang dulu. Ngerti kan ya? Dan makasih buat Bang Hororochan ya subscribe channel ini cuy, jangan lupa cuy. Gue juga udah subscribe nih. Thank you, Hororochan. Nah, selain itu, ada patch adjustment juga kemarin. Mungkin juga lu gak ngeh yang gini-ginian nih. Sini lu bisa lihat. Certain battle spells, Vengeance, Aegis, Revitalize, Inspire, and Sprint can now be cast when affected by control effect. Excluding suppress ya. Artinya, lu bisa pakai sprint pas lu kena stun, pas lu kena slow, kena cece-cece, gak jelas lah. Kecuali suppress ya. Lah kalau bisa lepas dari jasa OP dong Tot, berarti mending pakai sprint daripada purify. Nah, enggak gitu Bujang. Maksudnya bisa dipakai pas lu kena jasa tuh bukan berarti lu lepas dari jasa bukan. Maksudnya bisa dipakai pas lu kena jasa tuh kayak pas lu di stun. Kayak di sini nih misal gua di stun sama Chow nih. Nah, lu lihat tuh, recall, regen dan skill-skill gua itu tuh enggak bisa dipencet. Tapi sprintnya tuh lihat. Bisa dipencet, cuy. Dan pas gua pencet ini gua enggak lepas dari jasanya enggak. Lu bisa lihat gue masih ketendang tuh. Habis ketendang gue langsung winter. Udah, gue langsung cabut berlari lari. Jadi intinya pas lu di stun, pas di cece-cecein gitu, lu masih bisa pencet sprint lu gitu. Tapi lu larinya pas cecenya udah kelar. Dan efek sprintnya itu 6 detik gak bakal hilang cuy. Walaupun lu di stun lagi, di knock up lagi, digebukin lagi. Selama darah lu masih ada, efek sprintnya gak bakal hilang bray. Persis banget kayak ulti Zilong lah. Ya kayak gitu pokoknya ya, kalau misalkan lu masih nanya-nanya sprint tuh di buffnya di mana, udah ngerti kan ya? Dan sekarang lu mesti nanya lagi, kenapa bisa laku banget padahal spellnya cuma lari doang ya kan? Pertama, gunanya sprint adalah buat counter slow. Nah lu lihat tuh meta-meta sekarang, midlaner yang di pick sekarang apaan coba?
Yepe, Lilithot, hero-hero yang slownya gak ngotak banget kan. Kayak di game ini RRQ EVOS pas playoff kemarin, Clay pakai Lilithot, dan tuh anak-anak EVOS 3 biji pakai sprint. Terus RRQ Onyx, Clay pakai Lilithot lagi, Onyx pakai sprint 2 biji. Jadi kayak sprint itu bisa jadi pilihan buat lo kalau misalkan musuhnya tuh banyak hero-hero slow gitu. Kayak di sini contohnya Drian pakai sprint buat menghindar dari biji-biji Lilithot. Ya kan, dia lari imun slow, mau di slow gimana pun juga larinya kenceng, bray. Dan lu juga mesti males kan kalau misalkan ketemu hero slow sekarang. Nah, pakai sprint, cuy. Contoh hero slow lain yang lagi meta sekarang tuh kayak tadi tuh YP, Lilithot, Baxilit, terus hero terkuat di bumi, atau hero-hero yang beli Ice Queen 1. Ice Queen 1 kan bisa nge-slow musuh tuh. Nah, itu enak banget kalau misalkan lu pakai sprint buat lawan hero yang pakai item itu. Terus sekarang jungler-jungler juga pada pakai Retribiru kan. Retribiru kan nge-slow juga tuh, cuy. Sprint enggak ngaruh, bray. Pokoknya counter hero-hero slow lah. Jadi pas war itu tuh lu enggak usah mikir sama hero-hero itu. Lu fokus aja sama warnya, cuy. Yang kedua, counter hero tabrak. Hero-hero tabrak yang gua maksud di sini tuh yang larinya kenceng, terus bisa nabrak-nabrak lu gitu, dan bisa langsung masuk ke belakang, masuk langsung ke depan congor lu, cuy. Ngerti kan ya? Hero-hero nabrak nih contohnya nih. Karina, Hilda, Baxilit, Yuzhong, Tante Esme, Masha, Kuratot, Dirtot, hero terkuat di bumi. Pokoknya hero-hero yang bisa nabrak-nabrak lah, cuy. Yang ngerasa gerusuk bisa langsung ngejar lu gitu. Contoh di sini Vesager pakai sprint kan. Lawan Hilda nih, Hilda Rek. Dia dikejar tuh sama Rek, langsung sprint ya kan. Kejar-kejaran tuh. Dan Vesager gak mati, cuy. Jadi kalau lu pakai sprint tuh lu bisa kabur dari hero-hero tabrak kayak gitu tuh. Dan lu kabur, lu bisa nyari posisi tuh. Atau contoh lagi di sini Kraid pakai YP, YP sprint nih. Lagi war kan di situ, dia nyari posisi dulu, nyari posisi, buset disundul. Tapi karena dia belum mati, ya udah dia sprint dulu ke belakang, lari dapat posisi yang aman baru ulti. Kayak gitu, cuy. Atau gini, di sini Kraid lagi ulti, tiba-tiba Kabuki datang tuh. Nyeng. Nah, Kabuki nabrak, tinggal sprint. Udah, bray. Posisi aman lagi. Nah gitu maksudnya, cocok buat lawan hero-hero tabrak biar hero lu tuh enak lah positioningnya. Apalagi hero lu tuh butuh posisi banget gitu, kayak lu pakai YP, Cecil, Xavier, atau MMMM lain lah yang butuh posisi pokoknya. Dan apalagi pas late game gitu kan, lu pakai Xavier, lu pakai YP, lu pakai Cecil, gak boleh mati. Hero high ground gak boleh mati pas late game. Soalnya kalau misalkan hero high ground mati, udah pasti musuh gampang banget buat end, cuy. Makanya buat nyari positioning, sprint ini enak banget. Terus yang ketiga, cocok buat hero-hero tabrak. Nah kalau tadi sprint ini kan dipakai buat counter hero tabrak tuh. Kayak di sini gue ditabrak Aldok, gue pakai sprint tinggal lari gitu kan. Aldoknya pelangap-pelongo. Sekarang kebalikannya, bray. Si hero-hero tabrak ini bisa dipakein sprint. Jadinya walaupun hero-hero yang butuh posisi tadi tuh pakai sprint, kayak di sini contohnya nih, Clover pakai Popol sprint, tapi R7 pakai Masa sprint juga. Ya udah, Popol ya sprint, Masanya sprint. Ya, kekejar juga Popol ya tuh lu lihat. Makanya kayak yang lu lihat sekarang itu kan banyak banget tuh XP-lan yang pakai sprint. Itu tujuannya buat ngejar-ngejar hero di belakang musuh, cuy. Yang susah banget dikejar tuh, itu pakai sprint enak banget. Atau contoh lagi di sini Kraid pakai Cecil ya kan. Dia dikejar lari lah pakai sprint. Tapi R7 juga pakai sprint. Ya kekejar juga. Emang nih Mobile Legends game racing, bray. Dan yang terakhir, sprint ini tuh bagus buat ngabisin resource skill musuh. Maksudnya ngabisin resource skill musuh tuh kayak nih di sini lu bisa lihat anti-mage ketarik Franco Godiva tuh. Digigit-gigit digebukin warga, tapi pas udah kelar digebukin ya, dia sprint. High loss 250cc 4 silinder gak mati, bray. Nah itu tuh maksudnya ngabisin resource skill musuh. Dia udah makan skill musuh banyak, skill musuh cooldown tapi dia gak mati. Karena pas dia sekarat langsung sprint cabut, cuy. Contoh lainnya tuh di sini Finn pakai Hilda sprint nih. Dia mau masuk semak ya masuk-masuk aja kan. Assalamualaikum bang. Dikebukin, dikeroyok, langsung cabut lagi. Balik lagi, cabut lagi. Ya udah gitu, ngerti kan ya maksudnya ngabisin skill musuh. Apalagi hero lu tebel ya kan, udah tebel larinya kenceng. Lu lihat tuh Finn tuh, buset gak jelas banget. Apaan nih ini your Windows license? Gitu lah pokoknya sprint ini tuh emang lagi anget banget. Pakai aja kalau misalkan hero-hero lu tuh kayak yang gue sebutin tadi tuh. Sekarang gue bahas counternya nih, bray. Nah,
karena sprinter itu cuma bisa lari doang, dia nggak bisa ngebling, nggak bisa nahan cece-cece. Lu kalau misalkan pakai spell ini itu bakal susah kalau misalkan lu ketemu hero-hero yang stunnya banyak. Jadi kayak mau sekenceng apapun lu lari, kayak di sini gua udah gaspol nih, udah pakai sprint, digigit peltot, dikeplak ibu-ibu, kaki gua nyangkut, ya nggak bisa cuy. Masih tetap mending purify kalau misalkan stun musuh banyak mah. Terus sprint ini juga susah kalau misalkan lu ketemu hero yang burst damage, yang bisa ngedamage lu cepet dan damage-nya gede banget gitu. Ya spell ini bisa apa bray, lu cuma lari-lari doang gitu. Lu lari-lari di stun Eudora game mandek tetap hero lu.